Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, jadi hari ini tuh saya pengen nge-review hasil pemasangan lampu Devil kemarin. Nah, jadi kemarin itu sebenarnya saya pengen langsung nge-reviewnya, cuma kemarin itu hujan dari sore sampai malam, jadi belum bisa nge-review. Nah, di video kali ini akan saya review, tapi sebelum saya review ini motornya akan saya mandiin dulu biar enak dipandang, biar bersih. Oke, tonton saja videonya. Few moments later. Nah, ini sudah beres nyucinya. Sekarang saya mau cari dulu tempat yang enak buat nge-review ini motor. Oke, langsung saja gaskeun. Oke, langsung saja di sini akan saya langsung review. Pertama kita lihat dulu dalam kondisi keadaan motor mati. Nah, ini lampunya. Ini tuh ada 5 biji lampu, 1, 2, 3, 4 dan ini dia 5. Langsung saja di sini ya. Nah, ini dia pas ketika waktu lampunya menyala. Ini namanya lampu Devil, ada juga yang nyebutnya lampu Demon, pokoknya saya gak tahu nama aslinya apa. Jadi ini adalah lampu Devil. Untuk pemilihan warna awalnya itu saya pengen warna merah, cuma dipikir-pikir enggak apa ya, saya tuh pengennya modif itu warnanya itu jangan aneh-aneh gitu. Kalau dari ungu ke merah kan nggak terlalu jauh. Nah, pas sampai bengkel malah jadi pilih biru gitu. Setelah dipikir-pikir lagi, pas saya lihat hasil foto editan saya, ternyata warna ungu itu cocok gitu. Jadi warnanya itu disamain sama lampu alis seperti ini hasilnya. Ini nggak tahu pink atau ungu, tapi kalau dilihat-lihat ini kayaknya pink lampu alisnya. Dan ini kayaknya ungu sih lampu Devilnya. Untuk harga ini lampu Devil kena harga Rp175.000. Awalnya mau pasang 3 biji, kalau gak salah 3 biji itu Rp135.000. Cuma ditambahin lagi 2 biji lampu Devilnya jadi Rp175.000. Lalu ada juga yang bertanya, katanya, coak reflektor gak? Nah, ini saya liatin. Ini jadi berlubang reflektornya. Ini juga sama. Jadi ini tuh buat jalur kabel gitu. Seperti ini tampilannya. Nah, ini nih lampu Devilnya. Untuk lampu utamanya di sini saya kasih saklar lagi. Nambah jadi Rp35.000 untuk ngasih saklar biar bisa matiin lampu utamanya. Nah, saklarnya itu ada di sini. Nah, ini ada tulisan on off. Ini dalam keadaan off. Ini kalau kita nyalain. Nah, ini lampu utamanya nyala. Kita off-kan lagi. Nah, seperti ini. Jadi pemasangan lampu Devil kena harga Rp175.000 ditambah itu saklar on off Rp35.000. Jadi totalnya waktu itu Rp210.000. Total semuanya Rp210.000. Nah, itu dia. Untuk saklar on off lampu utama di Beat terbaru itu gak bisa yang 3-in-1 di sini.
gak bisa ini. Jadi harus pakai saklar tambahan. Ini dia, on off. Oke, mungkin seperti itu review dari saya. Semoga dapat kalian pahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih.